Warga mengepung kantor Mapolsek Bajolu, Sulawesi Selatan pada tadi malam. Pengepungan terjadi setelah polisi menangkap 3 pelaku pengeroyokan yang menewaskan seorang warga. Kantor Polsek Wajo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan minggu malam mencekam lantaran ratusan warga mengepung sekitar lokasi kantor Polsek. Pengepungan terjadi pasca tewasnya Bebeng, 23 tahun, warga desa Rantebala, Kecamatan Latimojong yang dikeroyok 5 orang pria. Warga meminta polisi mengeluarkan pelaku. Dari 5 pelaku, 3 diantaranya diamankan polisi. Agar tak terjadi aksi main hakim sendiri, 3 pelaku mendapat penjagaan ketat pihak kepolisian. Polisi masih mengejar 2 pelaku lain yang masih buron. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews, melaporkan.